الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومواله اما بعد فيا ايها الحاضرون رحمكم الله اسني واياكم بتقوى الله وَقَدْ فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم السهر فليصوم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم walallakum tashkurun sadaqallahu azim Jamah Rahimahkumullah pada hari ini kita berada di ujung bulan Ramadan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita Man sama ramadana imanan wahti saban Gufira taqaddama min Kita diampuni dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari dosa-dosa kita yang lalu Dan mudah-mudahan ketika kita sampai di ujung Bulan Ramadan ini kita juga mendapatkan apa yang diajikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Ramadan itu dibagi pada tiga: Awaluhu rahmatun, wa aasatuhu magfiratun, wa akerohu ittikun minanar. Kita mendapatkan jaminan bahwa diselamatkan dari api neraka. Karena memang doa kita yang selalu kita lantunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya mendapatkan kebahagiaan dunia dan kemudian kebahagiaan akhirat. Tetapi kita meminta kepada Allah agar kita tidak disentuh oleh api neraka. Rabbana atina fid hasanah wa fil hasanah Di akhir Ramadan ini kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang dibacakan tadi surat Al-Baqarah 185. Allah menyatakan walituk milul aidah. Walitukabbirullah ala ma hadafkum wala alakum tashkurun. Tiga hal sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama walituk milul aidah. Sempurnakan bilangan Ramadan ini. Apakah 29 hari atau 30 hari? Yang jelas sempurnakan dalam sebulan atau menjadi sebulan. Jangan sampai kemudian di akhir Ramadan ini Karena memang mentang-mentang sudah di akhir Kemudian melalaikan ibadah Ramadan Melalaikan apa yang seharusnya kita jaga di bulan Ramadan ini Apakah itu ucapan, perbuatan Bahkan mungkin hati sekalipun Yang kedua walitu kabirullah Kita diminta oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicontohkan bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan kata-kata apalagi dengan kegiatan euforia yang kemudian melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala pula takbir dalam artian penuh kehusuan penuh kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala karena sering terjadi di ujung bulan Ramadan ketika kemudian mengumandangkan takbir bukan mengagungkan Allah tapi kemudian melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala atau kemudian takbir itu dilakukan dengan cara riak, mengganggu orang lain dan lain sebagainya kabirullah ala kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Wala tashkurun Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Mensyukuri bahwa kita diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini untuk agar kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi orang yang memenuhi harapan Allah Subhanahu wa taala menjadi ciptaan Allah terbaik yang ideal. Sehingga kemudian orang-orang yang dekat dengan Allah ini, orang-orang yang ideal ini, orang-orang yang dijuluki oleh Allah dengan julukan muttaqin ini, Allah menyatakan innallaha ma'al muttaqin. Allah muttaqin. Dan kemudian Allah Menyediakan segala macam fasilitas untuk orang yang bertakwa, berupa keber keberkahan di dunianya, mendapatkan rizki yang cukup, dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diseru nanti untuk masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan. <tuh> lil Dan kemudian Di penghujung Bulan Ramadan kita juga Bukan kebetulan Pada hari ini adalah Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-67 di mana kita diingatkan bahwa Kemerdekaan Sebagaimana juga disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Adalah Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tidak semata karena perjuangan, tidak semata karena politik kita, tidak hanya karena semata kekuatan, tidak hanya karena kepiawaian orang-orang Indonesia, akan tetapi semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita juga dituntut untuk bersyukur atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian sebagaimana para ulama memberikan definisi menggunakan segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesuai dengan keinginan, sesuai dengan rencana dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia bersyukur atas nikmat Apakah itu nikmat kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah? Apakah itu nikmat diberikan fasilitas yang cukup dalam kehidupan ini? Apakah itu nikmat kemudian kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penjajahan? Syukur itu kemudian akan bermanfaat bagi kita sendiri. Ada sebuah hadis riwayatkan oleh Muslim yang hadisnya panjang. Di hadis itu dikatakan, "Andai kata manusia yang ada sekarang ini, atau manusia yang telah ada sebelumnya, mereka taat dan patuh pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demi Allah tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikitpun. Dan andai kata manusia yang ada sekarang ini dan manusia sebelumnya." serta manusia sesudahnya, mereka ingkar, tidak bersyukur akan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, maka sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, apa bahwa syukur itu taat, itu manfaatnya adalah untuk manusia itu sendiri, baik pribadi, keluarga, masyarakat, atau bangsa. Kita juga perlu introspeksi di hari ulang tahun yang ke-67 ini. Apakah nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk nikmat kemerdekaan sudah kita syukuri atau justru sebaliknya? Karena kalau kita sudah bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala pasti menjadi kenyataan. Allah menyatakan wa idza dzanarabukum la in la azidannakum wala kafartum inna azabi lasyadid umumkan kepada manusia Allah umumkan kepada kalian wa idza adana rabbukum la in syakartum kalau kalian bersyukur la azidannakum maka kami maka aku kata Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kalian Namun jika tidak lain syakartum jika kalian jika kalian kufur lain kafartum inna azabi lasyadid jika kalian kufur tidak taat bahkan tidak ingat dengan nikmat yang dikaruniakan Allah atau berbuat sesuai dengan keinginan hawa nafsunya yang bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu taala Allah menyatakan inna azabi lasyadid sungguhnya siksaku amat sangat keras masih alhamdulillah, barangkali walaupun umat Islam, Indonesia, atau bangsa Indonesia ini belum syukur sebagaimana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih alhamdulillah kita tidak ditimpa dengan berbagai macam musibah, seperti kaum Bani Israel, barangkali seperti kaum kaum sebelum kita, yang ketika mereka tidak bersyukur akan nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka berbagai macam musibah. Bahkan banyak umat yang kemudian dihilangkan oleh Allah dari permukaan bumi ini, kemudian diganti dengan umat yang lain. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita masih digolongkan syukur oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kesyukuran kita barangkali amat sangat minimal. Jamaah berbahagia, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan menjahada wa inna nafsi Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala maka kesungguh-sungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri. Jemaah yang berbahagia marilah kita optimalkan ibadah kita. Kita utamakan ketaatan dan kepatuhan kita. Kita resapkan dan kita ingatkan kepada diri kita bahwa seluruh apa yang kita nikmati di dunia ini dari mulai kehidupan yang Allah ciptakan bagi kita kelengkapan kehidupan jasmania dan rohania kita tempat yang terbentang luas yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita yang semuanya tidak ada campur tangan kita semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim ini kita gunakan, kita manfaatkan, kita optimalkan. Pasti Allah tidak akan menyalahi janjinya. La in syakartum la sidannakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani ladzim manfa'ni wa iyakum. bima fihi wa dzikil hakim. Wa taqabbal wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Astaghfiruh. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله والاه أما بعد أيها الحاضرون فيا أيها الحاضرون تقوا الله حق تقاته <applause> ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات Rabbana lana bil iman wala taj'al fi qulubina lillazina amanu rahim Allahumma ya Allah ya Tuhan kami di bulan yang penuh berkah penuh rahmat dan maghfirah ini kami tadahkan tangan kami ya Allah untuk agar kami mendapatkan ampunan yang Engkau janjikan yang mudah-mudahan kami menjadi orang yang bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik Mudah-mudahan Engkau jaga kami, sehingga kami tidak tergelincir kepada apa yang Engkau tidak sukai dan tidak ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang syukur akan segala nikmat yang Engkau limpahkan, menjadi orang yang sadar bahwa betapa nikmat yang Engkau berikan kepada kami sungguh sangat tidak terhitung jumlahnya, dan kami pasti tidak akan bisa mensyukuri nikmat itu satu persatu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikan kami seoptimal mungkin Untuk menjadi hambamu Untuk or, menjadi orang-orang yang taat pada aturanmu Ya Allah ya Tuhan kami Jadikan negeri kami ini menjadi negeri yang aman, damai, dan sejahtera Menjadi negeri yang engkau sebutkan Seperti negeri Sabah Ya Allah ya Tuhan kami Kepada para pemimpin kami yang sudah gugur di medan perang Di medan juang Mudah-mudahan engkau berikan balasan Sebagaimana balasan yang kau telah berikan kepada mereka yang berjihad karena ikhlas untuk mendapatkan ridhomu Ya Allah, Ya Tuhan kami Jadikan para pemimpin kami yang sekarang sedang berada di tampuk pemerintahan Menjadi orang-orang yang sadar Menjadi orang-orang yang mengingat akan tugasnya Dan janganlah mereka jadikan orang-orang yang hianat akan tugas yang diubahkan kepada mereka Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang selalu berada di atas petunjukmu sehingga kemudian berjalan menuju keriduanmu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang taat dan patuh pada aturan-aturan, menjadi bangsa yang jauh daripada apa yang engkau tidak senang. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan generasi muda kami menjadi generasi muda yang memahami akan tugas dan tanggung jawab menjadi generasi muda yang nantinya akan memegang estafeta daripada per kepemimpinan negeri ini dan terus menjaga agar mereka selalu menjadi orang-orang yang bertakwa dan bahkan menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka robbika robbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullah lazim yazkurkum wasaluhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar